Assalamualaikum. Apa kabar rekan-rekan semuanya, dulur-dulur pecinta unggas atau yang sekedar sampingan? Ini ayam-ayam gauk kita. Ini saya lepas, saya umbar. Di sini ada 2 jantan dan 4 betina. Nah, ini jantannya 2. Ini yang besar ini sudah majak. Ini ya usia 5,5 bulan ini. Ini itu usianya 7,5 bulan. Dan ini betina lagi 2 ekor betina. Warna-warna yang tidak sama atau tidak serupa, karena supaya nanti muncul-muncul warna yang seragam. Nah, kemarin info dari Madura bahwa ayam gauk yang mari itu kakinya kuning. Nah, ini kita cari kaki yang kuning semua, kaki kuning, kemudian paruhnya kuning juga. Sudah masukkan berapa ya, 3 sudah usia 2 bulan 3 butir telur sudah usia 2 minggu. Kemudian kemarin kita masukkan 6 ekor 6 butir telur fertil 5. Nah, kemudian tadi pagi masukkan 5 butir juga. Nah, sudah ada 13 butir yang sudah ada di mesin kertas. Nanti akan kita kembangkan dulu di sini. Ini yang bertelur kemarin betina yang dekat jantan. Sudah mau angkrem. Saya lepas, kemudian tarangannya, tempat telurnya saya copot, saya hilangkan apa tempat-tempat siklus mengeramnya. Dia akan kalau sudah mengangkrem akan kita mandikan, kita jemur supaya siklus produksinya lebih banyak. Jadi ayam itu bertelur sebanyak 12 hitung ayam yang nah, yang itu 12. Yang ini 4 telur apa dari sana yang kemarin, mungkin ada pecahan yang di sana ada telur 4 yang kecil. Tapi juga yang usia 2 minggu sekarang telurnya yang 4, yaitu telurnya sudah 12. Sudah kita masukkan ke mesin kertas semua. Nah, kalau nanti itu ada telurnya lagi akan kita tampung lagi, kita kumpulkan. Jadi setiap hari Kamis saya masukkan telur gauk. Ada 5, ada 8. Setiap Kamis kita masukkan telur ayam gauk. Nah, ini penampakannya ayam gauk besar, ayamnya betinanya juga besar. Ini kemarin sayapnya saya gunting
terbang-terbang keluar-keluar di sana. Siap apa, saya penting aja demi keamanan, tidak hilang ayamnya, tidak main ke kandang-kandang teman-teman. Ini yang dua ini kemarin sore. Terlalu muda usianya, masih muda. Jadi harapan teman di sana itu di usia 9 bulan, di usia sudah matang, ayam haus jantan bisa apa, bisa dari Madura. Jadi kalau sudah ada yang menetas, teman-teman sudah minta jatah untuk anak-anaknya, nanti dibesarkan sendiri-sendiri. Nah, besok apa sudah produksi banyak teman-teman yang lain, bisa apa, bisa cari anakan di ayam kirim berupa telur atau TUC. Jadi kalau kita sudah kita besarkan, bisa kita usia remaja, nanti kita fokuskan di sini selama kita perbanyak di sini dulu. Nah, di kandang ini nanti kita perbanyak dulu ayam-ayam gaok di sini. Tidak saya apa, saya taruh di karangannya, jadi memicu ayam cepat angkrem. Jadi setiap hari ada telur saya ambil, ada telur saya ambil, jadi meminimalisir ayam untuk angkrem. Nah, terbukti saya apa, terbukti telur saya ambil setiap hari, ini durasi angkremnya agak lama. Setiap hari pakannya berbeda. 3 hari sekali saya kasih hijau-hijauan, kelor, kita seling-seling kita ganti ayam. Jadi telurnya saja. Itu tempat sarangan untuk petelur.
lebih kita dari makanan jantan, nanti kita perbanyak juga, kita kembangkan telur yang sudah bagus-bagus. Nanti jantannya akan kita ganti dengan jantan yang warna jali. Ini pekerjaannya kecil. Lahir modif dan GPS AKY jantannya. Ini yang nanti akan kita buat pejantannya, pejantan KUB. Ini silangan apa KUB dengan Elba betinanya. Ini tiap hari bertelur ini ayam ini. Posturnya ekor bertelur. Nah, mungkin pagi ini sampai di sini saya update, nanti akan kita update lagi perkembangan tentang ayam gaul ini. Itu makan apa, jambu biji. Nah, besar kan posturnya. Memang di sini kalau jamur bijinya sudah matang sering jatuh ini karena rasanya agak asin, kayaknya tidak banyak yang minat. Nah, jadi dimakan ayam kalau jatuh ya lumayan lah buat camilan ayam. Cukup sekian update pagi ini di kandang kami. Doakan semoga ayamnya sehat dan lancar dalam produksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.